Inilah hasil pertandingan BRI Liga 1. Arema FC ditahan imbang di kandangnya sendiri oleh tim tamu, yaitu Dewa United. Skor berakhir kacamata Arema FC 0 dan Dewa United 0. Selanjutnya ada Semen Padang yang harus mengakui kekalahannya atas tim tamu, yaitu Borneo FC. Semen Padang kalah telak oleh Borneo FC dengan hasil akhir 1-3. Ya, dan inilah klasmen sementara BRI Liga 1, dipimpin oleh tim yang berjulukan Maung Bandung, yaitu Persib Bandung menempatkan posisinya di puncak klasmen dengan torehan poin 3. Kedua ada PSM Makassar dengan torehan poin 3. Di urutan ketiga ada Persija Jakarta dengan poin 3. Urutan posisi klasmen keempat ada Bali United dengan poin 3. Nah, selanjutnya urutan klasmen kelima yaitu ada Borneo FC dengan torehan poin 3 juga. Dan inilah top skor sementara BRI Liga 1. Yang pertama ada Gustavo Almeida yang mencatatkan namanya di papan top skor. Asal klub kebanggaan Jakmania, yaitu Persija Jakarta, sudah mengantongi 3 gol. Tak mau kalah juga disusul oleh David Da Silva yang sering dijuluki Kang Dadang Da Silva dengan torehan 2 gol. Dan yang ketiga ada Jean Befolo Embarga yang mencatatkan namanya di top skor BRI Liga 1, asal klub Bali United, dengan torehan 2 gol. Urutan asis BRI Liga 1 saat ini yaitu ada Ciro Alvis asal klub Persib Bandung yang mengemas 2 asis dan berada dalam puncak top asis sementara. Diikuti pemain dari klub Persita Tangerang yakni Bae Sin Yong dan Brandon Wilson dari klub Bali United masing-masing mengemas 1 asis. Berikut adalah pertandingan BRI Liga 1 mendatang. Dan ini merupakan pertandingan kedua dari 34 di putaran pertama BRI Liga 1. Pertandingan pertama akan dimulai pada hari Jumat pekan ini, yaitu ada pertandingan di sore hari yang mempertemukan PSBS yang akan menjamu lawannya yaitu PSM Makassar. Tim yang bersama main di hari Jumat sore hari ini ada Malut United melawan Persebaya, dilanjut malam harinya ada Barito Putra melawan Madura United. Lalu ada Arema yang akan menjamu Borneo FC. Persis melawan PSIS, Bali United melawan Semen Padang, Persita melawan Persija, PSS melawan Persik, dan yang terakhir ada Dewa United yang akan menjamu tim papan atas sekaligus pemuncak klasemen sementara yaitu Persib Bandung. Demikian yang saya bisa sampaikan mengenai info sekaligus berita olahraga BRI Liga 1. Salam olahraga!